Oke, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja pastinya. Dan di konten kita sore kali ini ya guys ya, kita bakal jalan-jalan. Cuma lebih tepatnya kita bukan jalan-jalan sih, kita mau ngejemput cewek gitu guys. Jadi gua tuh punya temen cewek namanya Elisa. Dia tuh butuh jemputan guys. Tadi katanya nggak ada yang bisa ngejemput. Gua tadi cuma iseng-iseng sih, awalnya cuma komen story-nya doang ya kan. Kalian juga pasti kayaknya nggak pernah lihat Elisa kayaknya deh. Jadi ntar kita bakal ngejemput Elisa, dia tuh di sono guys. Atau gue tuh dia mirip kayak cindo-cindo gitu guys. Coba ntar kalian lihat sendiri deh, kalian nilai sendiri gitu ya. BTW gue juga udah lama guys gak pernah ketemu dia, ada berapa tahun ya? Udah tahunan kayaknya deh. Jadi gue mau kejemput cewek tapi rasanya kayak buru-buru banget ya. Mau langsung balik ini. Tapi kayaknya antarin di makanan dulu boleh gak sih? Boleh. Tadi itu aku ini apa? Kayak tadi aku lewat sini belum ada kamu deh tadi deh. Ada, aku nggak lihat kali. Enggak, aku tuh barusan tadi lewat sini udah nyampe sana ujung. Terus aku putar balik lagi tadi. Aku tuh di sini udah lama, udah setengah jam. Setengah jam. Di, ya udah yuk. Di kosan dia kosong, nggak ada minum, aku aus banget. Ya udah yuk beli minum dulu aja dulu. Ini apa nih? Enggak apa-apa kok. Oke guys, kita lanjut beli minum di mana ya? Kita nyari Alfa Indo aja kali ya. Berarti kamu dari pagi main dong? Kamu main, kita libur ya. Oh, kamu libur hari ini? Iya juga sih. Cuma kan tadi gua awalnya iseng-iseng ya, dia itu lagi bikin story ya kan, terus gua komen. Kenapa? Aku bareng sama kamu, gak ada yang marah nih. Ya enggak lah, emang siapa yang marah? Aku jomblo kok. Dia tuh ngiranya gue punya cewek cuy. Kita kayak ngobrol sama dia kurang kedengeran gitu. Soalnya gue lupa tadi gak bawa intercom, udah buru-buru anjir. Ah, kita beli minum di sini aja kali ya. Kamu mau beli apa? Mau beli minuman yang bikin nggak ngantuk? Enggak. Atau yang apa? Mau yang segar aja. Enggak, yang manis-manis aja kayak kamu. Enggak. Botol. Apanya? Kilo. Oh, susah ya. Coba dulu. Cuma apa lagi? Bukan boleh? Boleh lah, masa nggak boleh? Kamu lama loh nggak ketemu aku. Apanya? Lama guys, kita yang nggak ketemu dia ada 2 tahun kayaknya. Jajanin aku ya? Apanya? Jajanin aku ya? Nggak apa-apa, kan kita udah lama guys, nggak pernah ketemu sekali ketemu, kita jajanin. Kamu sombong banget sih. Apa ya? Kenapa? Nggak pernah kontak aku, kamu sombong banget. Di, kan aku kadang komen story kamu, cuma komen doang tapi aku balas, kamu nggak balas lagi, kamu cuma ngajakin aja kan. Iya gitulah kan. Beli aja, kamu nggak beli minum. Aku beli minum dulu. Nongkrong dulu di hutan kota gimana? Atau mau di mana? Kamu ada tempat rekomendasi? Kayaknya di situ aja deh. Di situ aja. Ya udah. Sini aku pegangin. Takutnya ribet guys. Udah. Nih bocil, geber-geber mulu. Kita tuh enaknya ngobrolnya ntar aja guys kalau udah nyampe hutan kota ya, soalnya kalau ini kan kita nggak pakai intercom gitu ya. Buset. Emang kamu nggak dicariin ini, nggak langsung balik? Enggak. Iya, tumben banget rame ya. Biasanya tuh nggak serame ini loh. Biasanya nggak serame ini. Nih, gue jadi bingung anjir mau lewat mana, woi.
Oke guys, jadi ini kita udah sama si Elisa ya kan. Kalian tuh masih ingat nggak sama dia tuh? Waktu itu kita kenal sama dia tuh pas lagi jalan-jalan gitu kan, bensin dia habis. Itu udah lama banget ya? Ada berapa udah tahun? Ada berapa lama tahun? Banget, aku lupa. Waktu itu juga kita malam-malam ya, nggak iya, terlalu lama kita ngobrolnya waktu itu. Gue cuma nolongin dia cuma doang, abis itu langsung balik. Nggak ini, nggak pernah ajakin main juga. Terus kayaknya abis itu kamu punya pacar deh, benar nggak? Iya sih, aku punya pacar. Abis itu dia punya pacar guys, jadi gue agak gimana, agak minder gitu ya kalau misal ya kali gue ngajakin pacar orang gitu kan. Ya kita tapi cuma dia juga punya pacar kok gak iya oke lah gue waktu itu ya gimana sih kan kita emang masih putus nyambung dia putus nyambung banyak. Doang dih dia kayak gitu belum apa udah bilang enggak lah eh kita cuma konten doang itu nggak ini gue punya pacar paling setelah ini baru dua kayaknya deh aku kan nggak tahu ya kita kan jarang komunikasi jarang ketemu jarang kontak kan pokoknya jarang banget lah. Sering lah liatin story kamu ya kan tiap hari. Tapi kamu kalau aku reply story kamu, kamu tuh balesnya tuh sombong banget. Nih gue disekak sama dia, gimana gue jawabnya ini ya? Tahu dia emang kayak gitu. Ya kadang gue agak bingung gitu. Takutnya kan gue kalau awalnya sih cuma iseng-iseng doang kayak basa-basi ya kan. Abis ini kita main ya? Hah? Abis ini kita main ya? Kita baru ketemu langsung. Oke, okay, yaudah ayo kita main kemana? Ke terserah aku. Terserah kamu? Kok terserah kamu sih? Terserah aku lah, itu kan yang bawa motor, masa enggak, terserah ini dia? Kan, ini kan terang ya langitnya. Enggak, kayak kita mendung, wey. Wey, itu agak mendung sebelah iya, situ. Yang penting gak terlalu mendung banget lah. Yang penting gak hujan. Enggak hujan. Kayak hati kamu hujan. Kita kemana ya, enaknya? Aku udah lama gak ke pantai, boleh gak? Boleh, cuma gua tadi kayaknya gimana ya? Takut diomelin aja, emang kamu gak dicariin seharian ini? Sama siapa? Nggak tahu ya kan nggak ada yang marah nggak ada yang ngomelin nggak ada yang nyariin nggak ada. Kamu tumben hari ini libur emang lagi libur aja atau emang libur aja pengen main aku malas kerja terus pengen. Soalnya setahu gue tuh dia kerjanya nggak ada liburnya guys, minggu aja kerja kan kerja terus gitu. Jadi juga nyampe malam makanya gue jadi bingung ini bocah katanya main dari pagi lah emang nggak kerja gitu enggak. Atau emang lagi libur tapi kayak gitu aku kalau sekalinya libur aku pulangnya bisa nanti malam di rumah teman aku bisa lama full day kita happy happy dia kan. Sekarang aku libur aku keluar kita harus main kita harus main karena kamu udah lama nggak ketemu sama aku. Oke okay. Ya minimal kita minum dulu lah ya. Tadi kita beli jajan nih ya kan kita lama nggak pernah ketemu sama dia sekali ketemu langsung kita jajan. Iya kalau ketemu aku selalu ajakin dia. Jajan. Tapi aku sering loh lewat rumah kamu kayaknya deh kalau misal ini aku lewat. Kemarin aku lewat. Oh iya. Udah apa belum? Udah. Di dia ini banget. Tadi nontonnya mau minta bukain tapi bisa sendiri. Ternyata bisa sendiri. Soalnya itu sebenarnya. Kamu nggak peka loh aku kan dari tadi bisa. Nggak kayak gitu guys. Itu kan udah tahu dia tuh kayaknya cewek mandiri gitu. Oh cewek mandiri. Dengan setahu gue dia cewek mandiri. Cewek mandiri tapi disakitin terus itu gimana ya? Dia sebenarnya lagi nyindir ini, lagi nyindir. Gue jadi ngerasa gimana ya guys ya? Aku juga gimana ya guys ya? Kamu tuh dari dulu kayaknya nggak ada bedanya deh. Beda loh. Enggak, masih sama-sama imut aja gitu. Enggak, kamu ketemu aku dulu aku rambutnya panjang gak sih? Oh iya ingat dia waktu itu aku rambutnya baru pertama kali panjang. Lihat aku rambutnya segini kan? Iya benar-benar. Gue berarti salah ngomong. Kayaknya dulu rambut aku panjang kan? Enggak, cuma imutnya masih kayak sama itu. Biasanya kan kalau cewek nambah umur nambah dewasa tuh mukanya biasanya beda gitu. Dia kayaknya lebih sering perawatan kayaknya deh. Enggak, sama aja. Nih, cewek kalau perawatan sama enggak beda guys. Gue tuh bisa nilai lah walaupun gue cuma dikit-dikit doang gitu ya tahunnya. Ini kamu minum juga loh. Dia pengalian topik kalau lagi dibuji-buji begitu ya. Kamu minum juga loh. Aku jadi kayak gitu ya aku malu. Coba lihat sini lah. Kita kan udah lama enggak pernah ini lihat. Dari tadi aku lihat kamu juga kok. Takutnya aus. Takutnya aus. Aku soalnya banyak ngomong, kamu banyak ngomong, aku banyak ngomong. Jadi sama-sama. Enggak lah, kita enggak banyak ngomong. Kita cuma ini aja, apa namanya? Ngimbangin dia aja. Biar enggak diem-dieman ya?
Iyalah, ya kali kita kalau ngobrol nongkrong cuma main HP sendiri, iya, ngapain juga. Iya, maksudnya biasanya kan orang itu kalau lama nggak ketemu tuh canggung kayak gitu loh, diem-dieman. Kalau kita kok enggak ya? Enggak tahu. Itu kenapa ya? Tanda tanya besar, tanda tanya. Kenapa ya? Bisa kayak gitu? Padahal gua kalau apa namanya comment story-nya dia kan cuma iseng-iseng doang ya kan, gabut aja ya, sebenarnya. Aku kasih tau ya, dia kalau aku reply story-nya dia nggak mau balas, nggak tahu kenapa. Gue mati topik anjir kalau sama cewek cantik tuh gimana, nggak tahu mau ngomongin apa sama dia gitu. Bohong banget. Dia mah kayaknya chat aku keselip nggak sih, dia banyak banget ceweknya. Gih, dia kayak gitu. Padahal mah enggak. Dia kan lebih sibuk ini kan, kerja juga, terus sibuk ngedit, konten. Ya udah, emang jarang chattingan juga sama cewek. Kadang-kadang juga kan kalau komen story kamu. Kayaknya kita juga pernah ini enggak sih? Kamu waktu itu kan enggak? Aku mau ngajakin kamu main tapi enggak tahu kamu ngilang ke mana. Makanya itu, itu kamu juga sempat, kamu lama loh nggak nongol di story, itu kamu hapus nomor aku atau gimana? Nggak, itu aku nggak ini, ganti HP aku. Iya, beneran ganti HP, terus HP-nya itu tuh dibinjem sama saudara. Terus aku kan otomatis nggak pegang nomor itu kan. Enggak, kayaknya tau aku dihapus, kayaknya juga udah sama cewek kamu kali. Apa? Tih, dia ya gue mau bilang jujur mau gimana lagi guys, ini tebakannya kayaknya bener lalu semua bener, gitu ya, bener. Kenapa sih firasat cewek kayak kuat banget gitu, kenapa firasat cewek itu kuat banget? Karena kayak contoh misal cowoknya selingkuh gitu, kayak firasatnya gede banget gitu. Soalnya kenapa? Beda cowok kalau beda dikit dia tuh kelihatan banget kalau dia berpola ya. Dia bikin sesuatu ulah, dia tuh langsung dia agak nakal banget. Dikit gitu, agak nakal dikit. Langsung kelihatan loh. Dia langsung beda sama ceweknya, kayak gerak-geriknya. Cuek. Iya, cuek juga. Pokoknya yang tadinya dia bucin tuh dia bisa langsung cuek. Jadi dia langsung kelihatan banget. Beda sama cewek, beda. Di kalo ceweknya cewek itu gimana kalau cewek beda gimana? Kalau cewek mah kalau mau aja ya, kalau mau main belakang mah pintar. Bisa banget, kan ya? Bisa banget ya? Bisa banget ya? Bisa banget. Bisa banget, guys. Banyak kan cewek mah kalau udah bucin, bucin aja tolol sama satu orang. Bisa begitu dia. Gua baru kali ini. Gua baru kali ini dia toksik ke gua anjir. Padahal biasa mah enggak pernah kayak gitu ya, kan? Kamu tuh nemuin aku pas lagi emosi. Kenapa? Lagi emosi banget. Oh, dia lagi emosi. Enggak apa-apa sih, tapi gua lebih suka cewek yang apa adanya gitu daripada ditutup-tutupin ya kan. Lebihnya, lebih tepatnya tuh gimana ya? Kamu tuh enggak kayak sojaim gitu. Emang enggak sih? Ya, gimana ya? Kalau mau jaim pun ya enggak bisa emang adanya gini. Nih. Tadi gua mau ngapa? Gua jadi bingung mau sama dia. Oh ya, gua mau ini, guys, mau nanya ke kalian. Apa? Ntar dulu lah, kita berujung ngobrol. Ntar kita kalau jalan kita nggak bisa ngobrol dong, ya kan? Apanya? Dia buru-buru banget ngajakin gue mantik, guys. Gimana ini ya? Walaupun nggak ada. Ntar dulu lah. Kan bisa kita jalan-jalan di sini aja. Mentengnya bisa minggu depan ke, besok ke, pagi lah. Oh, kamu emang ada sunset kalau sekarang? Gak ada sih, cuma pengen suasananya aja. Oh, kangen suasana pantai gitu. Iya, kayak gitu. Kayaknya udah lama banget. Kangen ya. Juga kali sama aku. Kamu kan gak pernah ngajakin aku main. Kan gue tadi udah bilang di awal, gue waktu kenal dia kayaknya dia langsung punya cowok. Jadi gue agak minder gitu, guys. Pagi kan. Ya kamu kelamaan sih. Kok kelamaan sih? Ya kelamaan. Ya udah, kita langsung aja sat-sat aja gitu ya. Langsung. Oke, kita besok sat-sat aja sama dia. Baru kali ini, guys, gue ngebonceng dia terus ngajakin nongkrong, ya kan? Ya udahlah, yuk, gas. Daripada ini ntar keseren. Oke, gas, kita lanjut. Ntar di jalan, oke? See you next time, bye-bye.